Selamat siang guys, hari ini aku bangun siang banget. Terus tadi bangun-bangun langsung edit video karena ada revisi video brand. Dan si Gwen mau makan nasi tawon mayo. Aku udah keluarin nugget dan sosis dari freezer. Tapi mayonesnya gak ada. Ini mayones. Enggak, sus kental manis. Dia sedih. Gak ada mayones. Gimana ya? Aku ada ide. Apa? Makan nugget aja. Ih, sedih banget. Apa nih? Salt. Lupa beli ya mayones ya? I don't know if it's out. Aku sih kalau nggak tahu. Kok bisa habis? Kayaknya waktu itu beli lumayan banyak deh. Tidak ada. Mau spaghetti aja enggak? No. Makan nasi sama nugget aja. Ih, enggak enak lah. Pada habis. Nasi goreng aja. Nasi goreng aja. Iya, nasi goreng aja. Kamu mau nasi goreng juga? Boleh. Ke panas dalam enggak ya? Enggak. Banyak minum aja. Enggak ada cabe. Mbak ada cabe enggak, Mbak? Enggak ada. Cabe rawit juga enggak ada. Enggak ada cabe. Mau nasi goreng, Mbak. Walah. Ya udah terus apa pedesnya? Enggak tuh pedesnya pedes saus, Beh. Mana enak. Enggak enak. Kami tidak ada makanan, guys. Kok ngeblur ini kameranya, guys? Ay, fokus, ay. Enggak fokus. Focus on me. Focus on me. Oke. Okay. Udah sih. Enggak ada makanan, guys. Kalian lihat deh, guys, bawangnya. Lucu banget. Ini bawang putih, tapi kok kayak warna merah gitu. Aku baru ambil dari sana. Lucu banget warnanya. Aku kalau nyium-nyium bumbu dapur suka bersin-bersin, gengs. Jadi pakai masker. Apa sih? Aku lagi blender bawang putih, bawang merah. Dan blender bawang putih, bawang merah, guys. Mainnya sangat tegak, susah. Nah, saya balik gitu.
Ini Bekasiku sudah ada toko dan museum, guys. Kalau emang main Animal Crossing gak sih kayak gue? Kayak gue gila ya? Oh iya lupa mau kasih nugget, kasih sosis. Sudah, gak usah. Kita aja sosis sama. Gak usah, enggak. Oh gak usah, pakai nugget. Pakai nugget aja. Sudah. Belum. Kolanya udah, gak ada rasa ini lah. Emang iya? Iya. Siapa? Harus kasih apa? Micin, enggak lah. Enggak pakai micin. Mau koceng? Iya, kaldu jamur, terus garam. Kamu kasih kecap asin dikit. Nih ya. Iya. Kecap asin. Terus garam. Garam enggak usah dikit aja. Nah, garam. Dia mah suka asin-asin. Diratain. Dah? Dah sopan. Diratain, diratain. Udah rata. Kok sama mama nasi goreng hebat banget ini, saya masak satu. Zoom. Kayak maksudnya zoom, banyak banget nasinya. Zoom. Cobain. Mereka pakai masker. Emang enggak bisa dibuka maskernya. Kayak belum ada rasa deh. Kurang asin? Kurang asin. Coba menurut Fes gimana? Atau udah cukup asinnya? Cuma kurang manis? Kurang manis, kurang asin. Kurang semuanya. Kurang semuanya. Baru kita tambahin lagi. Biar pas. Tapi untuk bumbunya udah oke belum? Udah, coba. Masih kurang asin kayaknya. Kurang asin? Coba, Fes, coba. Ya, kurang asin kan? Sebab yang aku masukin micin. Gak mau pakai micin. Iya. Hei. Gue enak. Tapi bohong. Bener apa enggak? Bohong. Itu gak kalau micin lagi. Ya ini kalau bisa kurang asin aja gak tau lagi deh. Udah banyak banget. Atau kan aku udah kasih kecap asin masalahnya. Ayo, taste test. Ini nasinya lama-lama habis di kita coba-cobain. Udah asin, enak. Pas. Pas. Udah pas, yakin? Pas. Kalau menurut aku. Ini menurut kalian pas, menurut aku pas. Oke. Okay. Cuma satu piring. Kenapa? Mas makan apa? Dari sini dikit aja mas makannya. Gue nggak mau satu piring berdua. Ah mau mau. Apa? Asal buka yang aneh. Pakai masker. Tapi bersih bersih. Jadi deh nasi goreng. Sekarang waktunya masak nugget. Fiesta chicken nugget. Cukup gak sebenernya? Cukup, habisin aja semua. And that's it. That's it. Telur aku belum? Belum. Ya kompornya cuma satu, gak bisa masak dulu. Dua sekaligus. Ini tuh udah panas. Apa bentar lagi panas. Ih, kok keterangannya kayak gini ya? Tuh, baru enak. Terus kok aku kayak terang banget? Nggak usah aneh-aneh ya. Apa? Udah terang, sampai pakai rindu aja. Oh. Oke. Okay. Nugget. Belakangan ini dia sering banget temen aku masak karena internetnya nggak jalan. Enggak, memang temen-temennya. Orang bisa main juga. Mana bisa, tadi gue ngomong aku nggak bisa. Bisa, tapi lemot. Kok bisa main, kenapa dari sini? Ooh.
pengen Indomie. Semalam baru makan Indomie tahu, malam-malam masak Indomie. Pengen lagi? Ih, mana boleh sih Indomie terus-terusan. Nasi goreng Indomie. Lengket telur ini ya. Ya. Jadi nasi gorengnya, telurnya tadi aku masak, setelah masak nugget pakai minyak nugget, jadinya ada serbuk-serbuk nugget. Dan itu nuggetnya. Let's eat. Let's eat. Pecahin telurnya. Pecahin ya. Yep. Setengah matang enggak sih? Sorry. Enggak setengah matang. Nasi gorengnya enggak pedas nih, pasti si Glenn senang. Ih, setengah matang tahu enggak tuh? Oh iya, pecah lihat ke bawah. Di sini. Dia udah pecah. Pas enggak rasanya? Coba buat. Saya sambil minum ya. Oke. Okay. Taucok Song Cingping. Ini minummu. Apa? Mau dingin? Enggak. Dingin terus. Oh, enggak makan? Ini mau makan ntar. Enggak berasa gak sih? Berasa ya? Berasa. Oh, karena enggak pedas jadi enggak berasa. Mau pakai saus enggak? Saus sambal? Enggak. Di saat di rumah enggak ada apa-apa, masak nasi goreng guys, udah enak. Enak kok. Iya kan? Mm-hmm. Ini kita bahan bahannya kurang banget. Lagi edit revisi brand. Dia lagi makan sambil. Kita ngapain sih? Nonton YouTube. Oh, bukan Netflix. Enggak. Wow, habis juga. Banyak loh pada porsinya. Kurang juga. Ya udah, sini bagi fast. Bagi fast aja. Yay. I'm full. You full? Mhm. You want coffee? Mhm. Hmm. Mau bikin sadaan gelas, pakai gelas cantik, isi air, airnya dikit aja biar sadaannya berasa. Oke, masukin. Wow, aku paling suka dengerin suaranya, satisfying banget. Sadaan apa sih? Sirik coffee time. Ih, bulu keteknya. Ih, bulu ketek kan tebel banget sih. Iya. Ih, enggak. Hmm, segar banget. La coffee time. We got shushu, we got creamer, and now we need some aren, and then some espresso, amigo. Lagi story. And we need some glass, bro. We need some glass, bro. And we're done. Behind the scenes story Glenn Juliver. Kalian sudah nonton Coffee Time Glenn di story Glenn kan? Dasar bastards. Gak usah aku rekamin lagi lah ya, males nih. Napoli, Shumi. Ih, males sih nah. Gimana lagunya satu lagi yang TikTok? Gimana? Ada yang Glenn nyanyi terus depan Celine kemarin. Apa ya, gimana ya? Gimana? Ada kan? Iya enggak, soalnya ini. Apa lagi? Ada lagi, ingat gak? Tapi gue ingat gak ada. Kayaknya ada lagi, cuma aku gak tahu yang mana. Aku juga gak tahu yang mana, lupa. Fui. Bukan itu, ada satu lagi. Mana? Ada di vlog gak? Pokoknya ngakak. Ada di vlog gak? Gak ada. Nah, espresso berapa sih sekarang, Ben? 70 selalu. Gila. Tapi ntar malam bisa tidur? Bisa lah, dua kali. Gila ya? Bisa. Aku sekali aja malam udah gak bisa tidur. Gila. Yaudah deh guys, aku mau lanjut edit dulu ya. Belum selesai editnya. Berantem.
lagi main sih, tapi entah ujungnya berantem kok misalnya kayak gini. Ya kan? Kayak gitu. Dan Olaf selalu ngalah. Itu karena gigi dan bututnya. Tuh, mau berantem sudah tuh. Tuh kan mau berantem sudah. Awalnya main terus ujungnya berantem. Terus mereka bisa diem-diem mantar. Tuh, digigitin buntutnya. Mau ambil minum. Haus. Di luar panas banget soalnya. Soalnya tadi kita makan nasi goreng sih ya, jadi haus ya. Iya, bawangnya bikin haus. Mencari apa? Jelas. Mencet airnya. Gila, aku gak pernah nyari es sampai kayak gini, airnya pakai es. Oke, gue nyari gelas buat bikin videonya. Enggak, untuk bikin air es, haus banget. Iya, haus banget ya. Hari ini panas parah tadi. Iya. Guys, ternyata kalian ada gangguan juga gak sih, atau cuma gue doang? Gue ada jam-jam tertentu, jam 10 atau 11 gitu sampai jam 4 sore. Terus jam 7 malam sampai jam 10 malam, itu ngelemot, sisanya baru normal. Masa gue mainnya cuma jam 5 sampai jam 8, jam 7? Sudah di rumah aja internet lemot, iya. Sedih banget. Nyiksa nih. Dia bad mood banget, tapi harus syuting. Ini ngumpulin mood nih. Ya mau bikin kopi lagi, habis syuting aja. Habis syuting aja. Syuting apa? TikTok eksperimen. TikTok eksperimen. Coba. Berapa sih? TikTok eksperimen. Yang tau Rusani enggak ada yang bisa niruin itu. Aku juga enggak bisa. Coba. TikTok. 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 Udah belum? Aku mulai dulu ini part berapa? Aku lupa. Part berapa sih ini? Tahu. Ih. Beginilah sebelum bikin video. Cari mood dulu. Part 11, gila banyak banget. TikTok part 11. TikTok. Ya. Udah? Ya. Udah ada mood? Udah. Kui. Mau di mana? Gue mau opening sendiri atau aku yang rekamin? Rekamin. Fast rekamin. Yeah. Di mana background-nya? Nyalain lampu dulu berarti. Mau di belakang apa di sini? Di dalam sini. Hai guys, aku lagi jadi kameramen Glenn. Aku butuh AirPods dan MacBook Pro. Ih, kayak begini dulu. Jadi beginilah jadi kameramen Glenn. Oke guys, sudah selesai tugasku jadi kameramen Glenn. Tadi baru suruh Mbak ambil air kelapa, udah belum ya? Mari kita lihat. Yeay, sudah. Tuh. Jadi di belakang rumah Glenn itu ada pohon kelapa, kelapa gading. Mari kita ambil. Gak dingin sih, saya baru ditaruh di kulkas. Jadi pakai es batu aja. Wow, sinar mataharinya. Kelapa, kelapa. Aduh, aku takut tumpah. Beb. Mau kelapa. Ini senang. Yang esnya banyak gimana? Aduh. Hah? Yang esnya sama. Saya, time for kelapa. Suara aku kayak mau habis ya, teriak-teriak bikin video. Gue emang selalu gitu, dia terkaya bikin video juga suaranya mau habis. Habis dalam sekejap. You belum habis? Belum. First mau pinjam sendok dong, mau ambil dagingnya. Ini kameraku kenapa ya ngeblur terus ya? Iya, aneh. Masa mau rusak? Karena? Si gue minta aku masakin nasi telur mayo lagi. Nah, sosisnya diiris kayak gini, guys. Di sini aku pakai 4 sosis dan aku bikin 2 porsi nasi mayo untuk aku satu. Dan ini nugget. Aku ya panasin minyak, mau goreng nugget barengan sama sosis. Satu porsi nasi telur mayo itu pakai 2 telur. Aku kasih sedikit garam sama sedikit susu full cream. Oke.
bener-bener dikit aja. Terus tadi kocok, jadi kalau misalnya nuggetnya udah mau mateng, aku masukin sosisnya. Ini udah mau mateng, tinggal tunggu beberapa menit lagi, paling 1-2 menit lagi. Si Glenn lagi-lagi gak bisa main, kasihan banget. Internetnya lemot, ih kaget VS, gue ngapain sih? Gue injak gitu. Ih kaget tau, ih lebay. Aduh gimana gimana. Aduh bentar ya. Masak bareng sama garpunya. Kenapa? Masuk garpunya. Panas, hati-hati. Tadi baru kecelup. Udah kayaknya kita tarik-tarik. Aku gak tahu cara jelasinnya gimana. Supaya kalian lihat aja deh caranya. Tarik terus. Biar dia keriting-keriting. Jadi si Glenn mau masak telurnya sendiri. Mari kita lihat. Wow, so pro. Gak usah gitu mukanya. Udah aku ke dalam siapin nasinya lah ya. Rekam dulu. Oh, Glenn mau pamer kalau misalnya Glenn punya lebih bagus. Ini ya, sabar tarik. Aku gak ngerti loh ini teknik apa. Maksudnya gak tahu namanya. Tarik ulur namanya. Pokoknya hasilnya ntar jadi keriting-keriting gitu telurnya. Udah. Wow, bagus sekali. Aku masuk ya. Ih, si Glenn pakai mayones yang original. Kalau aku pakai yang pedes. Nih, jadi kayak nasi mentai dong yang kalau misalnya mayones pedes ya. Iya dong. Campur deh yang original. Oke, jadi ini punya aku udah kasih nugget, sosis, sama udah kasih mayones lagi di atasnya. Di atasnya aku kasih mayones yang original. Dan setelah ini, taruh telur di atasnya. Punya si Glenn lagi di microwave karena dia pakai mozzarella. Sudah jadi. Kami makannya di kamar, mana punya Glenn? Ih, najis disusun. Kami makan di kamar karena mau nonton YouTube. Mau nge-chill. Ini punya aku. Silakan dicoba guys, nasi telur mayo. Yaudah deh guys, kami mau makan sambil nge-chill nonton YouTube dulu ya. Oke deh guys, jadi vlog hari ini sampai sini aja. Makasih buat kalian semua yang udah nonton. Semoga vlog ini bisa ngilangin rasa bosen kalian ya guys. Dan semoga kalian bisa enjoy sama vlog aku ini. See you guys di hari selanjutnya. Bye bye.